Kisah itu bermula ketika si jelek Theodor Herzl ingin membuat konspirasi di Palestina, yaitu dengan membunuh orang Yahudi sendiri. Dengan dibantu Inggris, orang-orang Yahudi di Palestina menyamar sebagai tentara Ottoman Turki Utsmani. Kartunia menyalahkan Sultan Abdul Hamid Hazretleri atas pembunuhan tersebut, dan si jelek Herzl punya alasan untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Tetapi berkat intelijen dan kecerdasan Sultan Abdul Hamid Hazretleri, konspirasi itu pun digagalkan. Dan intelijen Sultan Abdul Hamid Hazretleri berhasil menangkap intelijen Inggris dan dibawa ke Istanbul Turki untuk diinterogasi. Berita penangkapan itu diketahui oleh Inggris, dan Inggris mengirim menteri penjajahan, yaitu si jelek Herbert, untuk membebaskan intelijen tersebut. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah si jelek Herbert berhasil membebaskan intelijen tersebut? Ya saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Mr. Bob, kenapa gue gak tulang ini? Hei, Jamet, kerajaan gue senangkan padaku, semoga yang Palestina. Semuanya dodol jagung, lontong, tau pecel, tau dawet. Menurut gue keluarga, buka ini berkaitan biwong mati. Oh no. Duh, maksudnya ke piye mas Jamet? Warganem sing mbok anggap dodol jagung, mbok dodol jangkrik, iku sebule pembunuh. Oh no. Wis, kowe rasa ngapusi. Engko nek kowe ngomong karo Mahapati, terus terang ae, ora usah duwobel ae kowe ben omong anem. Wargane Sewu 500 baru nge umpoh-umpoh wis kono. Wis ayo mlebu ae. Victoria, aku kue Mahapati. Nek ratu kirim salam, berarti balikmu yo, samar-samar. Oh no. Kau aku kirim salam nek ratumu ke Corol yo. WA, Facebook, kantor pos. Aki omong, pos mengkarno. Dengan aneh, paling setengah jebulan peristiwa gede nih yo. Ana wong loro rakyat Inggris melu peristiwa gede niku tanpa sekarepe wong dhewe. Terus ono kejadian sing aneh-aneh. Kejadian aneh sing piye maksudmu? Dekne iku ame do mati wong Yahudi. Aku nyongkone yo iku perintahe ratumu sing ngirim salam secara pribadi nang aku mau. Ora-ora. Ngarang ae. Ru ngopi ra kowe? Jen. Lano ngopi tak ngopi. Kadang wong ini pasang ini dodol ya ada lontong, jagung, ada pecel. Aku apa tuku? Tak murahin gue kue. Islah gratis lah, gratis lah. Ate negoromu aku kurang maju. Oh no. Gue nuduh aku. Bukti Mendy. Bukti gue udah Palestine. Aku rasa gue balik ngomong semati ini kono ngomong. Oh no. Kerajaanku pengen jaga kepentingan kerajaanmu gak pate. Saya gak ngerti ini gue bisa nangkap uangku. Tataannya helmku menjujui lah motorku. Berkait perjanjian yang gue gawe Inggris karo Osmania ya, gue kudu bisa bebas nang uang iku gak pate. Perjanjian ini gue digawe saat ini pemerintahan. Ini yo aku sing nanggung kejadian itu. Ya wis gampang. Aturin.
lali. Wong-wong sing gawe dolanan wong Islam. Kali mati nih, ora iso disongo-songo. Oh no. Kepleset. Tiban watu, tiban pelem. Sor mati nih wongnya. Iso-iso nih dadak. Rana sungkete. Cemplung bang kok. Nani? Hei Jamet, rajam ku wis nangkep padaku sing boga nang Palestina. Saiki wong sing dodol jagung, pecel, lontong, cendol dawet. Menurutku iku warga nem bogaene. Berkaitan karo wong mati. Loh, maksudku kepiye, Mas Jamet? Duh, maksudnya kepiye Mas Jamet? Maksudnya kepiye Mas Jamet? Duh, maksudnya kepiye Mas Jamet? Pak, aku kirim salam yang ratumu ke Coroli, Coroliyo. Action. Wong-wong ini sendiri. Action. Orang usah ngomong dobol lah itu. Gue yang ngeregani. Silahkan.